Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pagi ini aku memulai aktivitasku dengan jogging pagi bersama adikku, Fanny. Kalau kalian bagaimana? Dadah Kak Angga! Oh iya teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, untuk adik-adik yang belajar dari rumah, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Ayo membaca! Apakah bintang pergi? Pada tahun 1994, pernah ada peristiwa menarik di suatu kota besar di Amerika Serikat. Di sana, terjadi gempa besar yang menyebabkan listrik mati selama beberapa saat. Kota yang semula terang benderang mendadak gelap gulita dan warga keluar dari rumah. Mereka kaget dan takut melihat benda raksasa di langit. Ternyata, benda itu adalah galaksi Bima Sakti yang terdiri dari kumpulan miliaran bintang, gas, debu, dan materi lain. Warga kota itu takut melihat galaksi Bima Sakti karena ini pengalaman pertama buat mereka. Galaksi bisa terlihat jelas karena lampu di kota itu mati. Apakah Bima Sakti datang setelah gempa? Tidak. Galaksi Bima Sakti selalu ada di langit. Dahulu, orang-orang bisa dengan leluasa melihat galaksi ini. Tetapi, sekarang tidak lagi. Cahaya lampulah penyebabnya. Lampu-lampu banyak yang dibiarkan terus menyala. Akibatnya, langit malah menjadi terang dan bintang-bintang tidak terlihat. Cahaya lampu inilah yang disebut sebagai polusi cahaya. Polusi cahaya bukan satu-satunya penyebab sulitnya melihat bintang dan rasi bintang. Penyebab lain adalah polusi udara. Polusi udara yang berwarna kelam itu menutupi langit sehingga bintang-bintang tidak tampak. Lalu, apa dampaknya jika bintang dan rasi bintang tidak bisa terlihat? Pola makhluk hidup banyak berubah. Misalnya, migrasi burung-burung. Banyak burung yang berpindah mengikuti cahaya bintang. Jika tidak bisa melihat cahaya bintang, burung-burung itu dapat tersesat. Ada juga kawanan burung yang berpindah lalu cepat atau terlambat. Banyak juga burung yang menabrak bangunan akibat tidak bisa membedakan cahaya lampu dari cahaya bintang. Banyak hal yang bisa dilakukan agar bintang-bintang bisa terlihat lagi. Pastikan saja lampu yang digunakan tidak mengarah ke langit. Beritahu teman-teman tentang bahaya polusi cahaya dan udara. Gunakan lampu secukupnya dan matikan lampu yang tidak diperlukan. Apakah kalian bisa melakukannya? Tentu saja. Pastinya kalian mempunyai gagasan lain yang cemerlang agar bumi nyaman untuk ditinggali.
Setelah kita belajar mengenai alasan kenapa bintang menghilang, sekarang saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan. Apa yang terjadi di suatu kota besar di Amerika pada tahun 1994? Yang terjadi di suatu kota besar di Amerika pada tahun 1994 adalah mati listrik yang menyebabkan bintang-bintang terlihat jelas. Apa itu Bima Sakti? Bima Sakti merupakan galaksi yang berisi sistem tata surya kita. Jadi, dilihat dari bumi, galaksi Bima Sakti terlihat seperti pita kabut yang terang dan dapat dilihat oleh mata telanjang. Hal ini karena galaksi ini berbentuk seperti cakram atau piringan. Dan karena kita berada di dalamnya, maka hanya terlihat sebagai pita terang di atas langit. Apa saja yang menjadi alasan tidak terlihatnya bintang di langit? Yang menjadi alasan tidak terlihatnya bintang di langit adalah polusi cahaya dan polusi udara. Perubahan perilaku apa saja yang terjadi pada kawanan burung akibat polusi cahaya? Yang terjadi pada kawanan burung akibat polusi cahaya ialah mereka tersasar dan bermigrasi tidak tepat waktu. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi cahaya dan polusi udara? Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi cahaya dan polusi udara adalah dengan menggunakan cahaya lampu sebijak mungkin dan menggunakan angkutan umum untuk bepergian. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar 4 kata baru bersama Profesor Kata. Disimak dengan baik ya. Galaksi. Galaksi adalah tata surya dan kabut-kabut. Biasanya terdiri atas beratus-ratus biliun bintang dan banyak sekali kabut. Kawanan. Kawanan ialah sekumpulan makhluk hidup yang berkelompok. Migrasi. Migrasi adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain bagi burung dan sebagainya karena pergantian musim. Polusi. Polusi adalah pengotoran, pencemaran terhadap air, udara, dan sebagainya. Kita baru saja belajar 4 kata baru bersama saya, Profesor Kata. Sampai jumpa. Lengkapi bacaan berikut ini dengan kata-kata yang tersedia. Nada melipat koran yang baru dibacanya. Kalian sudah baca berita tentang titik-titik-titik, gunung, sampah longsor? Tanyanya kepada Sasi. Sasi mengangguk. Benar-benar tidak, titik-titik-titik lagi tinggal di sini. Titik-titik-titik ada di mana-mana, mulai dari udara, suara, air, hingga cahaya. Kita jadi tidak, titik, 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 bergerak. Aku jadi ingin, titik, 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 seperti, titik, 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 burung itu. Nada menunjuk burung-burung yang melintas jauh di atas mereka. Ke titik-titik-titik lain yang bebas polusi. Keduanya lalu menertawakan angan-angan mereka yang belum mungkin terjadi pada masa kini. Setelah kalian melengkapi kalimat rumpang di layar, sekarang saatnya mencocokkan jawabannya ya. Nada melipat koran yang baru dibacanya, kalian sudah baca berita tentang
peristiwa gunung sampah longsor? Tanyanya kepada Sasi. Sasi mengangguk. Benar-benar tidak nyaman lagi tinggal di sini. Polusi ada di mana-mana, mulai dari udara, suara, air, hingga cahaya. Kita jadi tidak leluasa bergerak. Aku jadi ingin migrasi seperti kawanan burung itu. Nada menunjuk burung-burung yang melintas jauh di atas mereka ke galaksi lain yang bebas polusi. Ayo menulis! Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah berlatih membuat kalimat imbauan. Kalimat imbauan berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Kalimat ini bisa ditandai dengan kata mari, marilah, dan ayo. Sekarang, perhatikan paragraf yang ada di layar. Langit malam tidak lagi gelap. Akibatnya, banyak tanda-tanda alam yang tidak terlihat dari bumi. Seperti rasi bintang yang biasa digunakan sebagai penunjuk arah oleh nelayan, kawanan burung, dan lainnya. Mulai saat ini, mari kita bersama-sama menggunakan corong lampu ke bawah. Tujuannya agar langit kembali gelap dan petunjuk arah terlihat jelas. Dari paragraf tadi, kita mengetahui tiga hal, yaitu alasan yang ada pada kalimat, langit malam tidak lagi gelap, dan petunjuk arah di langit tidak. Lalu imbauan yang ada pada kalimat, mari menggunakan corong lampu. Dan tujuan yang ada pada kalimat, yaitu petunjuk arah bisa terbaca jelas. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti ya. Setelah ini, kita akan istirahat sebentar dan lanjut ke segmen numerasi. Jangan kemana-mana ya. Perhatikan gambar di layar. Manakah gambar yang memiliki perbandingan luas antara kedua bangun datar penyusun sebesar 1 banding 4? Kalian boleh memilih lebih dari satu jika ada lebih dari satu jawaban yang benar. Apakah gambar 1, gambar 2, atau gambar 3? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah gambar 2 dan gambar 3. Ayo menyimak! Cik, kamu tahu nggak apa itu satuan cahaya? Tahu dong. Satuan cahaya itu kan satuan tahun yang menyatakan lama perjalanan antar planet. Tetot! Yang kamu sebutin itu kurang tepat, Cik. Lebih baik kita mengganti dengan satuan tahun. Karena istilah itu bisa bikin kita bingung. Dan kita jadi mengira itu satuan waktu. Tahun cahaya adalah satuan panjang yang digunakan untuk menyatakan jarak astronomis. Misalnya jarak antara dua bintang. Jadi, satu tahun cahaya yang nilainya sama dengan 10 triliun kilometer. Wah, aku baru tahu, Van, kalau ternyata istilah itu juga bisa juga dipakai untuk menyatakan panjang, bukan cuma waktu. Keren kan matematika? Fani, Cika, kapan mau ngerjain PR-nya? Shhh, Kak Angga. Ayo mencoba! Perhatikan sebuah rasi bintangku seperti pada gambar di layar. Terdapat 7 bintang penyusun yang diberi nama sesuai dengan gambar. Tara, Andi, dan Budi mendiskusikan jarak antara kedua bintang di atas.
Tara mengatakan bahwa jarak pada gambar antara bintang A dan B adalah 2 cm. Apakah kalian setuju dengan pernyataan Tara? Tentu saja kita setuju, karena pernyataan Tara benar. Jarak gambar antara bintang A dan B adalah 2 cm. Selanjutnya, Andi mengatakan bahwa jarak antara bintang A dan B lebih dari 180 triliun kilometer. Apakah kalian setuju dengan pernyataan Andi? Tentu saja kita tidak setuju, karena pernyataan Andi salah. Karena jarak A dan B adalah 180 triliun kilometer. Karena skala pada gambar tersebut adalah 1 banding 90 triliun kilometer, yang berarti tiap 1 meter pada gambar mewakili 90 triliun kilometer jarak sebenarnya. Jika diperhatikan, jarak A dan B adalah 2 cm. Maka jarak antar bintang A dan B adalah 2 cm kali 90 triliun kilometer sama dengan 180 triliun kilometer. Budi mengatakan bahwa selisih jarak antara bintang B, C, dan bintang C, D lebih dari 100 triliun kilometer. Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Tentu saja kita tidak setuju, karena pernyataan yang Budi sampaikan adalah salah. Selisih jarak antara bintang B, C, dan C, D adalah 2 cm dikurang 1 cm sama dengan 1 cm. 1 cm pada gambar sama dengan 90 triliun kilometer. Maka selisih sebenarnya sama dengan 1 cm dikali 90 triliun kilometer sama dengan 90 triliun kilometer. Itu artinya selisih jarak bintang B, C, dan C, D kurang dari 100 triliun kilometer. Ayo berlatih! Setelah tadi kita mencoba menjawab pertanyaan di Ayo Mencoba, sekarang waktunya kalian untuk mencoba menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Pada gambar di atas, jarak antara bintang A, C sama dengan jarak bintang B, D. Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Andi mengatakan bahwa jarak antara bintang D, E lebih dari 250 triliun kilometer. Apakah kalian setuju dengan pernyataan Andi? Budi mengatakan bahwa selisih jarak antara bintang D, G, dan bintang E, F kurang dari 90 triliun kilometer. Apakah kalian setuju dengan pernyataan Budi? Soal pertama jawabannya adalah setuju, karena jarak antara bintang A, C sama dengan jarak bintang B, D, yaitu 3 cm. Lalu soal kedua, jawabannya adalah setuju, karena jarak antara bintang D, E, yaitu 3 cm, atau jarak sebenarnya 3 cm dikali 90 triliun kilometer sama dengan 270 triliun kilometer. Itu artinya lebih dari 250 triliun kilometer. Soal terakhir, jawabannya adalah setuju. Karena selisih jarak antara bintang D, G, dan bintang E, F adalah 1,5 dikurang 1 cm sama dengan 0,5 cm. Jarak selisih sebenarnya sama dengan 0,5 dikali 90 triliun kilometer sama dengan 45 triliun kilometer dan memang kurang dari 90 triliun kilometer. Proyek kreatif minggu ini. Hai teman-teman, bagaimana perkembangan proyek kreatif kalian? Setelah kemarin kalian menggambar peta langit di malam hari, hari ini tugas kalian adalah mewarnai peta langit malam yang sudah kalian buat. Selamat berkreasi!
Seperti biasa, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita wajib merefleksi pembelajaran hari ini. Pembelajaran pertama, kita mulai dari penampakan Bima Sakti di langit Amerika pada tahun 1994 setelah sebuah gempa terjadi. Kita juga belajar mengenai dampak yang akan terjadi apabila bintang tidak bisa terlihat kembali, terutama terhadap kelangsungan kegiatan migrasi para burung. Selain itu, kita juga belajar mengenai apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah polusi udara dan polusi cahaya yang menyebabkan hilangnya bintang-bintang di langit malam. Setelah belajar tentang langit, kita juga mempelajari mengenai kalimat imbauan. Kemudian, dari percakapan Fanny dan Cika, kita mengetahui bahwa istilah tahun itu juga bisa dipakai untuk menyatakan panjang, bukan hanya untuk menyatakan waktu. Terakhir, kita juga bersama-sama belajar menghitung jarak sebenarnya antara bintang dengan menggunakan skala. Wah, kita sudah di penghujung acara ya. Tidak terasa kita sudah bersama kurang lebih 30 menit. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apakah kalian senang? Bingung? Atau kesal? Kalau aku sih pasti senang, karena banyak belajar hal baru hari ini. Apabila kalian mengalami kesusahan dalam mempelajari pelajaran hari ini, kalian bisa tanyakan kepada orang tua, wali, atau guru kalian masing-masing ya. Kak Angga pamit dulu. Dah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Jangan kendor, jaga kesehatan.